Mbak ini tuh emang suka ngabisin foundation deh kayaknya. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail, aku bakalan bikin konten makeup-makeupan lagi. Dan konten makeup kali ini aku bakalan praktekkan beberapa makeup hacks dari TikTok yang sudah aku andai. Aku bakalan bikin konten ini dan aku benar-benar penasaran banget apakah makeup atau trik-trik makeup yang mereka berikan itu beneran bagus atau cuman ya udah buat konten aja. Karena semuanya itu hasilnya wow. Ini aku bener-bener bare face banget. Ya ampun, dengan alis aku yang masih segaris ini. Oke guys, langsung aja kita praktekkan untuk makeup hacks yang pertama. Ini dia videonya. Videonya, jadi aku tuh mengikuti si mbak-mbak ini, emang dia tuh suka banget gak sih trik-trik make up yang aneh-aneh gitu. Dan seperti yang kalian lihat, mbak ini itu pakai lipstik merah di seluruh wajah, terus dia pakaiin foundation, pokoknya jadinya tuh make upnya flawless banget. Dan si mbak ini tuh emang kayak gitu guys kalau bikin alis. Jadi alisnya itu emang kayak digaris dulu gitu biar simetris, mungkin ya kanan kiri beda. Kanan kiri beda. Kanan kiri sama. Biasanya nih netizen pada komentar di video aku, mbak alisnya kok kanan kiri kok beda ya? Ya iyalah, alis itu beda guys, kanan sama kiri. Aku sama doi aja beda tapi tetap menyatu di dalam hati. Iya. Yeah. Langsung aja kita praktekkan, tapi di sini aku tidak memakai lipstik batangan melainkan aku bakalan pakai cream blush, atau ini juga bisa dipakai untuk lipstik dari Vokalure yang Stay Max. Ini aku pakai yang nomor 02 yang Pumpkin Lambin. Nanti sekalian aku pengen bikin alis seperti mbaknya karena aku sama sekali tidak pernah bikin alis seperti itu. Langsung aja ini aku mau olesin di muka aku. Ya Allah, ini dia bener-bener full banget kecuali di daerah mata doang ya guys ya. Aduh, lengket banget ini. Ini tuh kayak menghabiskan lipstik gitu loh. Dan ini muka aku malah jadi kayak perawatan vampir face itu loh. Facial deng, vampir facial yang pakai darah itu kan ada ya. Daerah sini juga dikasih guys. Ini dia sudah aku olesin dan dulu sekali everybody, aku kelalaian, aku lupa gak pakai alis dulu. Jadi ini ya udah aku langsung gambar alis aja sebelum ini mengering dan malah dia gak mau hilang, gimana ini. Udah begini, langsung aja kita pakein foundationnya. Di sini aku bakalan pakai Vokalure juga yang Air Fluid Foundation, ini nomornya 04 Honey. Semuanya foundation, begini kan dia. Mbak ini tuh emang suka ngabisin foundation deh kayaknya. Kalau si Air Fluid Foundation ini dia emang bener-bener kecair banget sih guys. Baru pertama kali aku pakai foundation bentuknya kayak gini. Langsung aja kita ratain pakai beauty blender. Kok gini? Astagfirullah. Lagi aku malah pak cosplay jadi badut. Gila guys, ini gimana kok malah jadi begini guys. Ini parah aja aku malah kayak entus atus pantun. Mungkin ini tidak full coverage, jadi aku bakalan memakai si Estee Lauder. Kita buktikan juga apakah si Estee Lauder ini bisa untuk menutupi si kemerahan yang ada di muka aku ini. Wow, tapi tetap merah. Tetap tidak membantu. Gimana sih? Gak nyerah deh, demi konten gak apa-apa deh, foundation aku habis. Yang kemarin aja bikin gagal, ini masa mau digagalin lagi? Aku akan berusaha agar si mbaknya itu bikin tetap
tutorial makeup hacksnya berhasil ya. Ini aku kasih satu layer lagi ya. Kalau tetap begini ya udahlah. Berarti ya kalian tahu sendiri. Sumpah aku pengen ngamuk rasanya ini. Ini kalau di kamera lebih sangat mending. Aslinya ini parah banget. Oke, aku tidak menyerah. Aku bakalan pakai si pink flash. Semoga aja dia bisa menutupi. Ya Allah, raiku dempul banget. Wow, oh my god. Gila. Pink flash, dia full coverage banget. Ya Allah, alhamdulillah aku punya pink flash. Ini parah sih pink flash. Padahal kalian tahu aku bener-bener pakai banyak banget dari si Estee Lauder, tapi pakai pink flash dia langsung ketutup, guys. Padahal pink flash ini harganya murah banget loh. Pakein juga di daerah leher, guys. Kalau leher tadi aku enggak kasih merah-merah ya, guys. Tapi langsung tertutup dong pakai pink flash. Akhirnya berhasil, guys. Dan kalian jadi bisa lihat foundation yang benar-benar full coverage banget. Ini parah sih, gila, ternyata bagus banget ya, guys. Dan ini muka aku itu jadi dia ada kayak rona-rona warna pink-pinknya gitu. Dan ini kayaknya kalau misalnya kalian tanpa blush on, ini tuh udah pink gitu dan bagus. Jadi ini aku enggak pakein bedak dulu karena aku bakalan bikin trik kedua, yaitu shading hidung. Dan ini dia videonya. Jadi si mbak ini itu shading hidung yang bikin dari hidungnya itu kelihatan kayak lebar gitu. Tapi hasilnya jadi hidung yang cuman segaris doang, kayak tulangnya itu kelihatan gitu. Oke, langsung aja di sini aku bakalan pakai contour dari L.A. Girl. Ini yang espresso seperti biasa. Bismillah, semoga ini tidak gagal. Aku berharap untuk make up hacks kali ini itu berhasil. Oke, langsung aja. Jadi di sini si mbaknya ini itu bikin nariknya dari atas sini ya. Sampai di atas bagian sini nih pokoknya. Aku iniin dulu ya di atas bagian cuping hidung. Terus lakukan juga di sebelah kiri. Ini sudah aku perbaiki jadi kayak gini, dan dia juga gambar di bagian bawahnya dekat sama lubang hidung, kayak dibentuk kayak gunung kembar, gambar-gambar ala anak SD gitu, guys. Ini kayak gini ya, agak ke atas gitu dia, guys. Dan di bagian sini-sininya itu ditutup. Lah kok malah kayak BA1. Yuk mari kita ratain. Jadi dia ratain dulu gitu di bagian yang pinggir-pinggir sini dulu, guys. Jadi aku bikin soft dulu ya tuh. Kecoret-coret jadinya malahan. Kayak nggak sabar gitu loh. Ih, jadinya kayak gini, guys. Kalian tahu nggak sih channel YouTube Face Painting Channel yang bikin makeup-makeup pengantin yang unik-unik banget? Itu jadinya kayak gitu nih. Dan untuk bagian hidung sininya dia ratain pakai beauty blender. Jadi kita ratain aja pakai beauty blender. Diratain pakai beauty blender, dia lebih ngeblend ya daripada pakai brush. Aku nggak suka. Dan ini dia hasilnya jadi seperti ini. Aduh, ini jadi bener-bener kayak kecil banget gitu loh, kayak garis benang. Dan si mbaknya itu ngasih concealer, guys, ya di bagian tengah sini sama di bagian sini yang tadi dikosongin, sama juga di bagian sebelah-sebelahnya. Oke, langsung saja kita pakein si concealernya dulu, tengah-tengah dulu. Nah, udah begini, terus si mbaknya ini langsung ngeset pakai loose powder.
reset aja semuanya muka aku ini ya guys ya. Sekalian aku mau ratain lagi aja si alisnya, sama mau aku hapus guys. Kalian garis katulistiwanya ya guys, tuh di tengah-tengah gini. Gila sih foundation pink flash, cucok miong banget tuh. Dia langsung ngecover guys si alis yang warnanya bener-bener hitam tadi. Dia langsung kehapus dong. Tapi jujur ini jadi lebih simetris sih alisnya sebenarnya. Tapi harus lebih diniatin aja nih guys bikinnya guys, biar hasilnya lebih bagus. Wow, ngeblok sekali everybody sebelah kanan kirinya. Langsung aja kita pakein bedaknya di seluruh muka aja ya guys ya. Ini aku pakai bedak dari Vokalur. Gila, ini muka aku bener-bener kayak tembok banget. Berasa kayak mau make up pengantin. Tuh, sudah begini. Untuk konturnya itu yang terakhir dia ngasih highlighter di bagian tengah ya. Fix, ini mencong aku bikinnya tadi guys. Nah udah begini dia hasilnya. Ini aku mau tambahin dulu makeup yang lain dan aku bakalan kembali lagi. Oke teman-teman, ini dia hasil makeupnya. Jadi aku sudah ganti baju juga karena aku tuh barusan foto endorse. Terus alisnya juga nih, ternyata aku tuh kayak suka gitu sama alis kotak kayak gini karena biasanya tuh aku agak bentuk kayak agak ke atas gitu ya. Tapi aku merasa kayak cocok alis kotak malahan guys. Dan ini juga hasil alisnya dan lain-lain. Menurut kalian gimana? Ini cocok, bagus apakah tidak? Kalian bisa komen aja di bawah. Oke langsung aja kita lanjut ke makeup hacks yang terakhir. Ini adalah lipstick hacks. Barusan aja udah aku hapus lipstiknya walaupun masih ada kayak dikit-dikit gitu. Langsung aja aku mau tumpuk dulu bibir aku pakai foundation guys. Udah begini kita siapkan. Ini tadi Dida sudah beli, ini tuh double tip guys. Terus kita tempelin. Salah guys, jadi bibir aku itu harusnya gini nih, tekuk gitu. Terus aku kasih solasi guys ya. Sebelah kiri daripada sebelah kanan. Ini ada dua bibir yang ngomong. Oke guys, jadi segini dulu konten PPOS untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Jangan lupa juga komen di bawah kalau misalnya kalian ada request video apapun setelah ini. Oke, okay? Bye bye, see you di next video.